kita langsung ke dalam ya saudara, seperti apa sih Taman Sari Cyber Experience ini. Gue jadi penasaran. Wah, tuh. Nah, di sini jalannya mulus banget ya saudara. Nah, ini yang mau ke Taman Sari Cyber Experience tepatnya di sini ya, apart. Ini kayaknya ini milik perusahaan properti milik pemerintah Indonesia ya. Salah satunya ini BUMN Bidang Properti namanya Mika Realty. Sini nih tempatnya, dan sedikit ini loh, nggak tahu di mana. Wah, segera dibangun, produk baru nih. Wah, keren juga ya. Punten bu. Oke. Nah, a private cozy greenery with a mountain view, Taman Sari Cyber Residence, a part of Wika Realty. Tuh. Salah satu perumahan baru ya yang saya sebutkan tadi ya, kayaknya a part of Wika Realty ya, salah satu perusahaan BUMN di bidang properti ya saudara ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya, punya perusahaan BUMN tapak merah yang kemasan. Wah, ini cocok banget nih ya buat persiapan saya hijrah ke lokasinya di sini yang baru ini. Sementara Permata Cimang Depok sudah saya lock, meskipun masih terbatas ya, stoknya masih aman ya aja. Sementara yang lainnya masih sedang dalam pertimbangannya. Semoga setelah 26 tahun saya lahirkan di Bogor, saya harus hijrah ke tempat yang aman ya. Tidak hanya di Jakarta dan ya di Bogor saja, tapi juga di Jakarta maupun juga di luar Jabodetabek akhirnya ya. Oke, semoga Allah berkati buat sekalian. Saya sebab pamit besar seluruh kabar kerja petugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa subscribe teman channel saya, subscribe dan share dan komen sebanyak-banyaknya dan nyalakan notifikasinya. Oke, seluruh kabar kerja petugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya pamit, sampai jumpa.